Polres Banjarnegara mengungkap kasus pembunuhan berantai yang dilakukan dukun pengganda uang TH, 45 tahun alias Mbah Slamet. Mbah Slamet membunuh korban lantaran kesal sering ditagih hasil penggandaan uang. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan korban berinisial PO, 53 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat. Dari informasi yang dihimpun keluarga, korban PO berangkat ke Banjarnegara menemui Slamet pada 20 Maret 2023. Sesampainya di lokasi, korban sempat mengirimkan pesan dan lokasi tujuan melalui aplikasi WhatsApp kepada anaknya. Pesan tersebut memberitahukan jika dirinya tidak ada kabar selama beberapa hari, sang anak diminta datang ke rumah Slamet bersama aparat. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Maret 2023, korban sudah tidak dapat dihubungi. Berbekal pesan yang dikirimkan korban, keluarga melaporkan ke Polres Banjarnegara pada Senin 27 Maret 2023. Usai mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dengan menyusuri lokasi Slamet. Dari hasil penggalian, polisi menemukan jenazah PO bersama 5 jenazah lain yang sudah membusuk serta tinggal tulang belulang. Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 10 jenazah berhasil dievakuasi dalam penggalian tanah yang dilakukan pada hari Senin 3 April 2023. Beberapa di antaranya terkubur dalam satu lubang.